Iya dok, teteh sama non putri. Iya masuk. Maaf Pak Rido, ini ada titipan. Oh iya, terima kasih ya. Baik Pak, permisi. Nggak sabar saya lihat hasil fotonya dari kemarin. Saya izin minta foto yang ini ya. Saya akan lihat foto ini terus, Non. Ketika nanti kita berdua memang udah gak bersama lagi karena suatu keadaan, saya akan melihat foto ini terus dan saya akan merindukan saat-saat kita bersama seperti ini, Non. Putri, saya nunggu di sini aja ya. Lagian juga ketemu sama Mutianya Teh nggak akan lama kan? Teh, aku minta ditemenin sama Teteh biar Teteh bisa jagain aku. Soalnya Mutia, ya kalau sama aku beda Teh. Dia udah beberapa kali coba untuk celakain aku loh. Mikir, jangan kejauhan atuh. Teh, tapi ini fakta. Teteh inget nggak mobil ini pernah dibaret? Itu kerjanya Mutia. Bahkan setelah itu dia hampir nabrak aku. Makanya sebenarnya aku takut harus ketemu sama dia, tapi di sisi lain aku juga harus ngobrol sama dia. Temenin ya, Teh. Iya, Non. Tapi Non duluan ya, soalnya ini saya mau ini angkat telepon dari yang tadi ngasih lowongan kerja ke saya itu. Iya, nggak apa-apa, Teh. Ya. Aku duluan. Terus berarti hubungan antara Rido dan Putri itu hubungan yang terlarang dong ya? Karena Rido itu anak pembantu kalian. Dan emangnya Putri itu jatuh cinta juga sama Rido. Kenapa kayak didongeng-dongeng jadinya ya? Tapi ngomong-ngomong ya, kenapa kalian tuh gak ngelarang hubungan mereka? Enggak gitu. Maksudnya sebenarnya gini nih. Bentar ya, nyokap lo. Mama lagi on the way nih ke kantornya Pak Kamil. Mama ada urusan apa lagi sama Ella, Ma? Enggak, bukan. Ini bukan soal Ella. Kayaknya Mama harus mengupayakan Ira deh ke Pak Kamil. Ira kenapa, Ma? Enggak tahu ya, Win. Mama kok berat ya mau kehilangan Ira kalau nanti kontraknya Rido selesai. Ira nggak bisa kan ikut ke kantor sama Ros gitu aja. Kalau kamu bisa nyusul Mama ke kantornya Pak Kamil, kamu langsung ke sana ya. Kamu lagi di mana sih? Enggak, aku lagi makan siang sama Zen. Yaudah deh, abis ini aku nyusul Mama ya, tempat Pak Kamil ya. Ya udah, kamu nyusul ke sana ya. Terus soal internal keluarga kita, kamu nggak perlu cerita-cerita dulu ke Zen ya. Kita kan nggak tahu dia gimana. Walaupun ya kita tahu lah, kita cocok sama dia, kita suka sama dia, tapi jangan dulu ya, Win, tahan. Gak lama, Zen gak kayak gitu kali mah orangnya, mah. Tapi kita gak bisa percaya sama dia 100%. Iya, mah. Pokoknya udah, soal internal keluarga kita gak perlu ada yang tahu dulu. Karena Mama gak mau ini jadi kemana-mana. Enggak, aku keep kok, urusan keluarga kita. Tenang aja, mah.
Ya udah. Hampir aja gue kepancing sama Zen tadi. Zen, gue duluan deh. Buru-buru gue. Sorry ya. Win. Lo buru-buru banget. Lo kan belum selesai cerita ke gue. Sorry, gue sama sekali gak bermaksud untuk kepo. Gue cuman kasihkan ngobrol saya sama lo. Iya, yeah, gak apa-apa, gak apa-apa. Enggak, gue buru-buru mesti jemput nyokap soalnya. Next time ya, oke? Okay. Oke, okay, oke. Okay. Pada nanggung banget sih semua ngasih info. Armin nanggung, Tia nanggung. Sorry, Do juga nanggung. Nah, sekarang gue tahu Rido itu anak pembantu. Ambu? Nggak. Itu apa? Ini kejutan buat Non Putri. Dalam rangka apa? Kok pakai kejutan segala? Udah deh. Mendingan Ambu daripada bertanya-tanya, ikut bantuin saya aja yuk ke dalam. Jadi nanti Ambu tahu saya mau bikin kejutan apa buat Non Putri. Kok belum ada ya? Utun maafin mama ya. Soalnya mama gak bilang sama bapak kamu kalau mama mau ketemu sama Mutia. Tapi kuatin mama ya. Supaya bisa ngadepin dia. Terima kasih, Mbak. Udah buat janji sebelumnya? Belum sih mas, tapi saya kesini mau ketemu sama orang. Sama Butia ya? Iya betul. Oh, Butia sih sudah booking bangku yang nomor 2 yang di ujung. Mari saya antar. Oh iya mas. Oke. Silakan. Iya. Mbaknya mau pesan apa ya? Air mineral aja dulu, makasih ya. Oke, sebentar ya. Non Putri cantik ya, Dok? Semoga nanti Utun juga cantik ya, kayak mamanya. Kok kamu udah bisa bilang Utun cantik? Emangnya kamu udah tahu laki-laki atau perempuan? Belum. Ya soalnya Non Putri juga gak mau. Dia bilang gak usah tahu dulu aja mau cowok atau cewek biar surprise katanya. Kok foto itu gak dipajang, Dok? Kalau foto kami berdua kayaknya nggak usah dipajang sih Ambu, daripada jadi biang keributan. Tapi kamu sendiri sebenarnya mau pajang nggak? Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Nggak bisa ya Dok dipajang. Soalnya kan figurannya besar. Beda sama yang lain, kecil-kecil. Kalau ujungnya akan membuat luka, ya buat apa dipajang, Bu? Tak pernah terbayangkan dan tak pernah terfikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Kamu berani ketemu saya sendirian? Mau bicarain apa?
Kenapa? Deg-degannya. Hilang keberaniannya. Kamu terus-terusan menyerang aku. Tujuannya apa? Selain karena kamu mau Rido kembali ke kamu. Sedangkal itu ya, pikiran kamu anak yang juragan. Saya gak mau Rido balik lagi ke saya. Saya gak butuh laki-laki lemah kayak Rido. Dan gak ada ruang di hati saya untuk Rido. Kalau gitu seharusnya kamu gak menyerang kami lagi. Tapi kenapa, Mutia? Tia. Nama saya tuh Tia. Oke, kalau gitu, Tia, apa yang bisa aku lakuin supaya kamu berhenti ganggu kami terus? Apa ya? Saya ke toilet dulu deh. Sambil saya pikirin apa yang bisa kalian lakuin biar saya gak nyerang kalian lagi. Sabar. Udah selesai bicaranya. Sebentar banget. Tapi kalau misalnya belum selesai, kenapa Mutianya pergi ya? Pas banget. Pasti lampu itu pas jatuhnya di Putri.